Saya ingin berbicara sebentar saja mengenai orientalisme yang di dunia Islam seringkali dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Sejauh mana itu betul? Karena kita tahu bahwa Islam sebenarnya adalah satu peradaban yang sangat percaya diri. Kalau kita lihat dari sejarahnya, yang biasa berdialog dengan orang-orang lain, termasuk orang-orang yang sebenarnya dulu tinggal di Barat ya. Jadi apa yang disebut sebagai peradaban Barat. Bahkan para sarjana Muslim seperti Ibn Rushd dulu adalah seorang yang sangat berpengaruh di dunia Barat. Jadi dialog antar pemikiran di antara Islam dan Barat sebenarnya adalah sesuatu yang sangat umum. Nah, istilah orientalisme itu berawal dari kata orient dalam bahasa Inggris, tapi awalnya bermula dari bahasa Prancis ya, yang artinya timur. Yang dimaksud dengan timur di sini adalah yang dilawankan dengan barat, dan itu secara harfiah itu dimaksudkan sebagai tempat di mana kita tahu di mana matahari terbit ya, dan kemudian ke barat di mana dia tenggelam. Tapi yang dimaksud dengan orient di sini adalah orientasi orang-orang waktu itu di barat, terutama di abad pertengahan ya, dan memuncak pada abad ke-19 untuk tertarik kepada apa yang disebut sebagai timur. Jadi timur di sini tentu saja yang dilihat dari barat ya, dan itu menyangkut wilayah-wilayah yang sekarang kita tahu sebagai misalnya Timur Tengah dan Asia Timur pada umumnya sebenarnya. Nah, istilah Orient itu berkembang sesuai dengan zaman. Tempat Orient itu sendiri berkembang dilihat dari masa-masa yang berbeda ya. Nah, belakangan ini Orient sebenarnya sebagai objek studi atau minat sastra atau lukisan itu menyangkut Asia pada umumnya sebenarnya, tetapi belakangan ini dia menjurus tidak lagi berbicara mengenai Jepang atau Korea atau Cina dan sebagainya, tetapi hampir identik dengan yang disebut orientalism itu yang studi-studi mengenai Timur Tengah atau wilayah yang sangat didominasi oleh kaum Muslim, dan dia hampir diidentikan dengan studi-studi mengenai Islam. Sebenarnya itu adalah perkembangan yang panjang sekali ya. Di awalnya orientalisme itu lebih tertuju kepada minat orang-orang Eropa yang mulai biasa berkelana ke Timur Tengah untuk misalnya melukis apa yang mereka lihat di timur ya. Muncul misalnya lukisan-lukisan yang rada eksotik mengenai timur dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian berkembang menjadi satu disiplin khusus mengenai yang disebut sebagai disiplin-disiplin mengenai hal-hal yang ada di timur, yaitu Oriental Studies gitu ya. Nah, apakah mereka semua satu pandangan mengenai timur? Tidak, ada berbagai pandangan ya. Salah satu yang menarik misalnya adalah yang dikembangkan oleh seorang pengamat Islam di pertengahan abad ke-20 yang namanya Wilfred Cantwell Smith. Dan kita bisa berbicara panjang lebar mengenai tokoh ini. Tapi yang menarik adalah salah satu yang dia bilang mengenai Islam, dia menyebutkan bahwa apa yang saya katakan mengenai Islam itu hanya baru betul atau baru bisa diterima atau saya puas mengenainya kalau umat Islam sendiri menyatakan ya terhadap apa yang saya katakan itu. Itu adalah prinsip yang berkembang jauh sesudah awal orientalisme tumbuh ya. Wilfred Cantwell Smith sendiri itu pernah mempelajari Islam di India, di Indo-Pakistan, kemudian dia mendirikan Institute for Islamic Studies di McGill di Kanada yang banyak dan beberapa pelajar dari Indonesia seperti Profesor Mukti Ali ya, kemudian Profesor Harun Nasution dan Profesor Rasidi pernah pergi ke sana. Nah, salah satu prinsip yang dikembangkan oleh Wilfred Cantwell Smith ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi bahwa apa yang saya katakan mengenai Islam baru saya puas dan baru betul kalau orang Islamnya sendiri menyatakan ya, amin, menyatakan amin terhadap apa yang saya katakan itu. Cuma seperti yang bisa kita tanyakan kepada Wilfred Smith ya, itu adalah prinsip yang pokok. Pertanyaan kita misalnya adalah umat Islam yang mana yang akan Anda tanya dan Anda minta apakah mereka setuju dengan pernyataan Anda atau tidak misalnya. Itu kan karena umat Islamnya sendiri kan banyak ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana dengan situasi di mana yang mempelajari orang-orang Islam itu sendiri adalah kaum Muslim sendiri, ya. Ada banyak sekarang antropolog Muslim yang bekerja sama dengan antropolog non-Muslim di dalam melihat
fenomena sehari-hari kaum muslim misalnya di Indonesia, di Maroko atau di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi secara singkat prinsip yang dikembangkan oleh Wilfred Cantwell Smith tadi adalah satu prinsip yang sangat baik ya, mencoba melihat kaum muslim secara simpatik ya, melihat apa yang mereka sendiri katakan mengenai diri mereka sendiri, tapi itu pun bukan tanpa masalah gitu. Tapi itu memperlihatkan perkembangan yang sangat menarik dari sejarah orientalisme yang lama yang sekarang ini bahkan melibatkan kaum muslim sendiri ya. Pada tahun 1978 terbit satu buku yang sangat penting dari Edward Said namanya. Dia sendiri bukan kaum muslim, dia sendiri keturunan Palestina dan beragama Kristen, tapi dia menyatakan kritik yang sangat keras kepada orientalisme, dan itu juga memperlihatkan bahwa sebenarnya masalah orientalisme bukan hanya masalah muslim, tapi menyangkut masalah banyak sekali orang ya, dan itu terkait dengan bagaimana kita mempelajari kebudayaan orang lain ya. Dan ada perkembangan yang sangat panjang dari orientalisme yang semuanya harus kita pelajari secara baik-baik dan tidak gebiah uyah. Di antara kaum orientalis sendiri terjadi perbedaan pendapat seperti halnya di antara kaum muslim sendiri. Jadi semua karya termasuk yang dikembangkan oleh kalangan orientalis layak dibaca, layak dipelajari, dan layak dikritik seperti selayaknya. Karena orang-orang Islam adalah orang-orang yang didorong untuk percaya diri, didorong untuk belajar sebanyak-banyaknya, menggunakan akal kita, mempelajari situasi yang sedalam-dalamnya, dan dalam rangka itu kita berguna dalam rangka membangun dialog antar peradaban di antara Islam dan Barat. Sekian, terima kasih.